lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita akan lihat hasil renovasi kemarin ya. Jadi kemarin itu kita baru renovasi. Buat teman-teman yang pantengin video saya sebelumnya, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah jadi yang berubah apa aja sih? Jadi di sini etalase yang kemarin kita pesan yang di video saya sebelumnya, itu kita bikinkan meja ukuran 2 meter kali 70 cm teman. Jadi panjangnya 2 meter, tingginya 70 cm. Sedangkan kacanya ini dengan tinggi 30 cm aja teman, dengan lebar 40. Nah untuk etalase yang kemarin di depan itu kita pindah ke sini. Ini kita pindah ke samping untuk taruh voucher-voucher lain. Sedangkan di depan itu khusus Tri sama Telkomsel teman-teman. Nah untuk yang tahu counter saya kemarin itu lebarnya hanya sampai sini teman-teman. Nah, sampai sini itu ukuran 2 meter setengah lah. 2 meter setengah itu kita mundurkan lagi 2 meter setengah. Jadi total panjang counter saya sekarang itu 5 meter teman-teman. Nggak sampai sebenarnya 4,5 aja sih. Jadi dari sini sampai ke sana itu 4 meter setengah teman-teman. Nah ini kita taruhin handset-handset di sini. Di sini juga ada rak foamnya. Di sana kita taruhin rak. Jadi di situ ada rak-rak kaca. Seperti ini. Ini masih ada yang belum dipasang. Nanti akan kita taruh juga. Itu ada bracketnya. Nah jadi banyak teman-teman kemarin yang komen, "Bang, berapa sih harga rak besi itu?" Nanti itu kita bahas di video sebelum, di video selanjutnya ya. Dan cara pemasangannya dan lain gimana itu. Untuk sedikit bocoran aja, itu kaca etalase kacanya itu ukuran 1 meter kali 15 cm. Itu harganya sekitar 30 ribuan per batangnya, teman-teman. Nah, jadi kaca di sini, ini buku kita isi, nanti di sini akan datang insyaallah handphone. Nanti akan kita review juga handphone-handphone yang datang. Di sini kita taruhin perdana, di sana voucher Axis XL sama M3 ya. Nah, jadi di sini sekarang kita bisa masuk pelanggan untuk pilih sendiri handset-handset ataupun charger yang mau teman-teman. Di sini kita taruhin rak untuk softcase. Softcase memang kita nggak terlalu main ya. Untuk di dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi cukup luas ya. Bahkan di sini sekarang bisa kita taruh kasur, bagus. Kasur-kasur mini. Dari dalam seperti ini. Ini etalasenya yang kemarin itu pintu geser. Ini 4 pintu teman-teman. Nah buat teman-teman yang tanya kemarin juga, ini bahannya dari apa? Ini aluminium ya teman-teman. Ini bahan aluminium. Jadi yang sebenarnya yang saya rubah cuma itu aja sih. Jadi tinggal ini kita mundurkan aja teman-teman. Cuma dimundurkan ini. Sampai ke sana itu kita mundurkan sekitar 2 meter. Keramik ini kurang 40 teman-teman. 40, 40, 80, 160. 1 meter setengah aja sih mundurnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk lampu kita hanya pasang 3. Di atas, seandainya dari depan itu seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini meja ya, bukan kaca. Jadi untuk menghemat aja sih. Sebenarnya biarpun ditaruhin kaca juga nggak penting-penting amat kalau di bawah itu dikit ada kaca, karena pasti ditutupin ini juga. Raknya ini panjang, rak kaca panjang 3 meter. Jadi sebenarnya itu aja sih yang berubah teman-teman. Mungkin agak sedikit lebih luas. Insya Allah nanti akan kita pasangin handphone-handphone juga di sini ya. Jadi untuk video kali ini itu aja. Untuk room tour-nya, untuk lebih detailnya di video kita selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.